Assalamualaikum. Hai semua. Bila tiba musim perayaan, hidangan kambing atau daging masak Malbari ni antara hidangan yang popular dan menjadi pilihan ramai. Bagi anda yang teringin nak rasa atau nak sajikan buat tetamu yang datang bertandang ke rumah, boleh cuba resipi yang padu ni. Musim perayaan ni, mungkin dah ada yang boring, asyik makan rendang, mi bandung, mi kari, apa kata, cuba resipi kambing masak Malbari style Umi ni. Rasanya sedap, kaya dengan aroma dan rasa rempah ratusnya tu berbeza dengan lauk biasa. Kuahnya pun nampak pekat, melekat pada daging kambing tersebut kan? Bila makan dengan lemang, ketupat atau nak makan dengan nasi putih panas-panas pun dah recik. Nampak sedap sangat kan? Ha, nak tahu macam mana Umi masak kambing masak Malbari ni? Jom ikut Umi ke dapur. Umi nak persiapkan dahulu bahan-bahan tumisan. Bahan utama, 2 biji bawang besar. Umi gunakan bawang yang bersaiz agak besar sedikit ini. Jadi Umi gunakan 2 biji dah mencukupi. Jika bawang anda tu bersaiz kecil, boleh tambahkan kepada 3 biji. Dalam menu kambing masak Malbari ni, memang kena lebihkan sedikit penggunaan bawang besar. Manis bawang tu lebih terasa. Kemudian 10 biji bawang putih. Sengajalah Umi lebihkan, lagi sedap rasanya. Bawang putih dan juga bawang besar tadi potongkan sahaja, nanti kita nak kisar. Kemudian 3 inci halia. Disebabkan menu ni kita gunakan kambing, agak hamis sedikit kan? Jadi kena gunakan halia untuk hilangkan bau hamis tersebut. Untuk serai ni, anda ketukkan sedikit bagi hancur macam Umi buat tu. Supaya bila ditumis nanti, bau dan rasa serai tu keluar. Kalau ikut resipi asal, mereka tak gunakan serai. Tapi Umi tambahkan, lagi sedap. Langkah pertama, siapkan satu kuali yang agak besar. Masukkan bawang putih, bawang besar yang telah dipotong. Kemudian halia yang telah dihiris kasar. Dan tambahkan 6 sudu besar biji ketumbar, 2 sudu besar jintan manis, 2 sudu besar jintan putih dan juga 1 sudu besar biji lada hitam. Kesemua jenis rempah-rempah ratus ni, biji ketumbar, jintan manis, jintan putih dan biji lada hitam tadi, Umi akan sangaikan sekejap tanpa menggunakan minyak. Nak bagi rempah-rempah ratus ni naik baunya. Gunakan api sederhana kecil saja dan sentiasa digaul je. Bagi bawang tu layu sedikit dan aroma rempah tu dah naik, barulah masukkan lebih kurang 35 batang cili kering yang telah direbus dan dibuang bijinya. Kuantiti cili kering tu ikut anda. Kalau suka pedas, boleh je lebihkan. Kemudian dah naik aroma wangi rempah ratus tu, masukkan dalam blender. Umi nak kisar bahan-bahan bawang dan juga rempah ratus ni, jadikan paste. Kemudian tambahkan air yang mencukupi. Air tu lebih pun tak apa, supaya mudah nanti nak kisar bahan-bahan tumisan ni. Kemudian kisarlah bahan-bahan yang telah dimasukkan ni hingga betul-betul halus, hancur sepenuhnya. Bagi rempah-rempah ratus tu pun halus. Okey, sementara tu, di sini Umi ada lebih kurang 2.1 kilo daging kambing. Umi gunakan bahagian kambing gearbox, tulang rusuk dan juga bahagian isi kambing. Ada 3 jenis bahagian jugalah ni Umi gunakan. Berat kesemua sekali ni lebih kurang 2.1 kilo yang telah pun Umi basuh bersih. Kemudian masukkan dalam pressure cooker. Umi akan biarkan daging ni masak dalam pressure cooker bersama dengan bahan-bahan yang telah kita kisar halus ni. Campak masuk je bahan-bahan yang telah dikisar tu. Kemudian gaul sebatikan. Ni lepas dah masuk je bahan-bahan rempah ratus ni, Umi akan perapkan sekejap. Lebih kurang 2 jam. Nak bagi bahan-bahan rempah ratus dan perapan tu meresap sampai ke dalam isi daging kambing. Tambahkan sedikit air. Kemudian Umi akan perapkan sekejap. Perap tu nak letak kat luar pun boleh, nak masuk dalam peti sejuk pun tak ada masalah.
Perap lebih kurang 2 jam. Lagi lama diperap, lagi sedap. Nak perap semalaman pun lagi padu rasanya. Untuk tumisan, Umi masukkan 4 sudu besar minyak sapi. Yang terbaik guna QBB, lagi wangi, lagi sedap. Kalau tak ada, guna je minyak masak. Tambahkan 2 batang kayu manis, 2 bunga lawang, 5 buah pelaga, 7 bunga cengkih dan campak masuk 3 batang serai yang telah pun kita ketuk. Biarkan naik sekejap bau wangi. Barulah masukkan daging kambing yang telah pun Umi pressure cook. Umi pressure cook daging ni lebih kurang dalam 30 minit sahaja. Bagi daging kambing tu 90% masak dah mencukupi. Sebab kita akan sambung lagi masak daging ni bersama dengan kuah tumisan tu di dalam kuali pula. Jadi masukkan ke semua daging kambing berserta dengan kuahnya. Kemudian campak masuk 3 helai daun limau purut yang telah dibuang tangkai tengah. Kemudian tambahkan 2 sudu besar sos tiram. Untuk balancekan rasa, Umi campak masuk 1 ketul kecil gula melaka. Dan ni Umi tambahkan 1 sudu kecil serbuk buah pala. Umlah rasanya. Akhir sekali, masukkan 1 cawan kicap lemak manis. Kemudian gaul sebatikan. Semua bahan-bahan rempah ratus dan bahan-bahan yang telah kita tambahkan ni ada gaul sebatikan. Dan Umi akan masak daging ni hinggalah kuahnya pekat. Waktu ni dah boleh tambahkan garam, tapi hati-hati jangan banyak sangat. Sebab semakin memekat nanti kuah, masin tu akan lebih terasa. Tutup kuali dan biarkan daging tu masak sepenuhnya dan kuah tu mengering. Kemudian bila kuah tu dah nampak sedikit pekat, boleh buka penutup kuali, masukkan kerisik. Kerisik ni lebih kurang 3 bungkus kecil Umi gunakan. Masukkan ke semua sekaligus. Lagi banyak kerisik yang kita guna, lagi sedap rasa kuah. Dah macam ala-ala rendang gitu kan. Tapi pastikan anda gunakan kerisik yang masih segar dan tak tengik. Barulah rasa kuah nanti padu sedap. Gaul sebatikan bagi kerisik tadi bercampur rata dan sekata bersama kuah. Kemudian Umi akan sambung masak lagi hingga kuah ni mengering dan bahan-bahan salutan rempah-rempah ratus tu melekat pada isi kambing. Sesekali boleh buka penutup kuali untuk kita gaul sebatikan. Dah nampak tu kuahnya dah semakin mekat. Cantik sangat kan warna kuah? Gelap, pekat, likat. Okey, dah nampak pekat gini, Umi akan masukkan bahan yang paling penting, iaitu baki daun limau purut lebih kurang dalam 5 helai lagi dan juga biji gajus. Gajus ni Umi dah gorengkan sekejap dengan minyak sapi tau. Biji gajus tu betul-betul masak, barulah masukkan dalam kambing masak malbari kita. Masya Allah, dah hampir nak siap ni. Umi akan biarkan dalam 1 ke 2 minit lagi bagi kuah tu mengering sedikit lagi. Okey, siap dah. Kambing masak malbari style Umi. Umi padankan dengan lemang yang cukup berlemak dan sedap sangat ni. Di musim-musim perayaan ni senang nak dapat lemang kan? Apa kata jom cuba resipi Umi ni. Makan panas-panas, Masya Allah. Daging kambing tu pun lembut ya amat. Mana taknya setengah jam masak dalam pressure cooker dan setengah jam lagi Umi peruntukkan untuk masak atas api dapur. Memang lembut sangat dagingnya, empuk. Makan di bahagian som-som dalam gearbox ni, ya Allah, memang padu sungguhlah. Kotlah ada yang nak mencuba kan? Apa tunggu lagi? Sekian sahaja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang.